Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tok-tok guru, tuan-tuan ustaz, para penuntut ilmu dan sekalian ahli masyarakat Islam yang hadir dalam program Hau Tokku Paloh, ya. Orang sini sebut ho, ya. Kalau ikut bahasa Arab jadi hau. Yang mana saya saat ni baru sampai daripada Kuala Lumpur dalam pukul 12 suku saat ni, dan diminta untuk turut serta bagi membentangkan tajuk pemantapan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi maklum sajalah, bentang pukul 3 petang ni, saat ni pun pengacara majlis dah bagi amaran, jangan ngatuk, jangan tidur. Jadi barang ngatuk, barang tidur ni bukan boleh kawal, betul tak? You rasa ngatuk, waktu tu dah, oh habis dah ceramah. Ada kot kadang-kadang gitu. Cuma alang-alang kalau kita nak tidur, moleknya jangan lupa lah baca doa. Doa tidur, ingat tau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh panjang. Hak ni, hak guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala, pendek sikit. Doa tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Amut. Ya, mati terus, tak payah hidup. Sebab dia kata tidur masa majlis ilmu, dia rekah sikit doa. Sekali panjang sikit tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Tapi sebab tidur masa majlis ilmu, kira amut terus, tak payah ahya tau. Baik. Jadi kita cubalah. Mengatuk tengok-tengok slide, ya. Basuh puah tengok slide, ya. Tengok pula ke penceramah, kau hilang ngatuk, ya. Yang penting kita nak faham hari ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Nombor satu, siapa ya ahli sunnah wal jamaah ni? Ya. Baik. Sunnah yang baik, dalam hadis yang sama Nabi SAW juga sebut, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Siapa yang buat dalam Islam ni sunnah yang buruk. Jadi kalau dari segi bahasa, sunnah boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi kalau dari segi istilah, dia hanya khusus untuk yang baik sahaja. Ya, at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid-din. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Dan jamaah dari segi makna, adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu disebut jamaah. Ha, tapi jamaah dalam konteks kita ni, pertama adalah golongan umat Islam yang majoriti, as-sawadul a'zam. Yang kedua, yang berpegang dengan ijma' ulama'. Bila ulama' sepakat, dia kira tak langgar dah. Ha, kemudian yang ketiga, dia menjaga kebersamaan. Makna kalau beza-beza pandangan pun setakat beza pandangan saja. Tak siapa kafir mengkafir, tak siapa bid'ah membid'ah, fasik memfasik. Ini ciri-ciri ahli sunnah wa jamaah, ya. Ikut sunnah dan ada ciri jamaah pada dia. Dan bila berlaku perpecahan di kalangan umat Islam, tak selama mengaku ahli sunnah wa jamaah. Contoh, Khawarij
menggelarkan diri dia sebagai asyura, orang yang menjual nyawa, menjual diri untuk membeli syurga. Dia tak mengaku ahli sunnah wal jamaah, golongan khawarij, khawarij awal-awal dulu. Syiah pula dia tak mengaku ahli sunnah wal jamaah, dia berbangga dia tu Syiah Ali. Syiah asalnya maknanya adalah penyokong. Jadi Syiah Ali ni penyokong Sayyidina Ali dari segi politik. Ya, dia sokong, sokong tak ada masalah. Tapi lama kelamaan ia jadi tangsub sangat. Kemudian dia menggelar diri dia sebagai Ahlul Bait. Ada lagi satu golongan yang satu masa dulu kuat berlawang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya golongan Mu'tazilah. Ha, golongan ni ia jadi tergelincir dari kebenaran sebab dia terlampau mengagungkan akal pemikiran. Ha, dia kata ni dok logik, ni dok munasabah, ni gitu gini. Akhirnya tergelincir daripada landasan kebenaran. Hak kita sebut saat ini, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, tak ada hak mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam perjalanan sejarah, hanya dua golongan yang kita dapati mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, Jumhurul Muslimin. Ya, bila sebut Jumhur, maknanya majoriti. Ya, hak ramah daripada orang Islam, iaitulah yang bermanhaj Ash'ari, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan Maturidi al-Imam Abu Mansur al-Maturidi rahmatullah alaihima. Jadi hok ikut kepada dua orang imam ni memang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah pun panggil ahli sunnah wal jamaah, Syiah panggil kita Sunni, kita panggil dia Syi'i. Ya, dan satu puak lagi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah adalah golongan minoriti yang dia menggelar diri dia sendiri Salafi, maknanya pengikut salaf. Gelorang tu comel, tak ada masalah. Tapi kita nampak-nampak gelorang saja, amalan tak ada. Amalan tak ikut kepada salah, lebih kepada mengikut manhaj Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ingat ya, kalau sebut Wahabi, siapa pengasah dia? Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Wahab nama dia. Kau orang ingat, Wahabi, Wahabi, pengasah dia nama Wahab kali? Tak. Pengasah dia nama Muhammad. Dia mana boleh jadi Wahabi? Buat apa tak jadi Muhammadi? Sebab pertama, Muhammad tu kan nama Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak apa nak nisbah lah pada nama Nabi. Kalau nak kira nama, nama asal, nama imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama Muhammad juga, Muhammad bin Idris. Tapi kita tak gelar diri kita Muhammadi lah. Kita ambil nama keturunan, ya, iaitu Asy-Syafi'i. Jadi begitu juga lah Muhammad ni anak kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab ayah dia ni ulama ahli sunnah wal jamaah, bermazhab Hambali. Kiranya dia ni anak tok guru lah. Jadi orang Arab ni sama ada dia kata abu, bapak pada siapa, atau dia gelar orang tu ibin, anak pada siapa. Jadi dia ni anak tok guru, anak ulama besar. Jadi orang panggil dia ibin Abdul Wahab. Kalau dia orang Terengganu, orang panggil anak Ustaz Wahab. Ha, gitulah lebih kurang, ya, anak Ustaz Wahab. Jadi lama kelamaan lekatlah nama pengikut dia tu Wahabi. Jadi mereka juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Omoleklah, meriahlah. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya? Dak, Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya? Secara teori ya moleklah. Tetapi secara praktikal dak jadi. Sebab Wahabi dia sendiri menyesatkan Asy'ariyah dan berlaku pertentangan yang tajam. Maknanya tak boleh kita tu nak kata macam beza Hanafi Syafi'i, tak apa, beramallah masing-masing, insyaAllah betul berlaku. Atau Maliki dengan Hanbali beza misalnya, tak, bukan beza gitu. Ia beza pada perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas yang tak sepatutnya beza. Jadi dalam pertarungan ni pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Hati-hati ya. Zaman kita learning, golongan Wahabi ni dia cuba nak merampas posisi ahli sunnah wal jamaah ni. Ha, maknanya asalnya dah sekian, kita kata dah kurang pada 1000 tahun lah. Ha, atau lebih sikit-sikit. Orang Islam dah terima bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba muncul Wahabi pada kurung ke berapa? Kalau hijrah, kurung ke-12. Ini kurung ke berapa ya? Kurung ke-15. Tak? 14, 44, kurung ke-15, maknanya kurung ke-15 tolak 12, jadi lebih kurang 300 tahun yang lalu barulah muncul golongan Wahabi. Dia nak pergi sigung ahli sunnah wa jamaah witungging, yeah. Dia pun nak ambil, dia kata akulah ahli sunnah wa jamaah yang sebenar. Jadi dalam pembatangan petani kita nak tengok baik yang menang dari segi pertarungan ideologi ni
adalah asyairah maturidiyah. Kenapa? Kerana disokong oleh dalil. Ha. Jadi orang Wahabi ni dia kuat cakap. Dia kata agama terbina atas dalil. Kita pun setuju lah. Dak-dakan agama mereka sendiri. Tapi hok dak comelnya dalam-dalam dia tu maknanya habis tu bi orang meres kabar ya. Agama terbina atas dalil, kabar kedah-sedah hok dia fatwa tak ada dalil. Lagi kita tengok. Ia mempertikaikan tawassul dengan orang mati, tak ada dalil. Ia mensyirikkan istirahsah dengan orang mati, tak ada dalil. Tapi ia tepik ke orang, agama terbina atas dalil. Sebab tu ia kalah, ia tepik saja. Dalil tak ada. Baik. Jadi kalau dari segi pengiktirafan, memang Asyairah Maturidiyah ni diiktiraf oleh para alim ulama, misalnya dalam kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin, iaitu syarah kepada kitab yang sahih Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah taala, maka yang mensyarah kitab iaitu Al-Hafiz ya, Murtada Az-Zabidi rahimahullah taala, dia khabar terus terang. Idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asyairatu wal maturidiyah. Apabila disebut perkataan ahli sunnah wal jamaah, begitu saja, maka yang dikenaki adalah Asyairah pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Hati-hati. Sini saja mereka sudah cuba bagi kita keliru. Ya. Macam mana? Dia kata yang pertama, dah kalau Asyairah ahli sunnah wal jamaah, dah Nabi Asyairah ke tak? Oh, dia tanya Nabi terus. Nabi Asyairah ke tak? Yang kedua, dah sahabat-sahabat Nabi kira bukan ahli sunnah wal jamaah. Ha? Dah sahabat Nabi bukan Asyairah. Imam-imam pak mazhab tak ada yang Asyairah. Dah kira imam pak mazhab ni ke mana? Ha. Jadi ini teknik pengeliruan orang panggil. Soalan tak betul dah. Dia tanya adakah Nabi Asyairah? Asyairah ni maknanya ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Sabah dak Nabi ikut orang lain. Tidakkah dalam agama kita orang lain kena ikut Nabi? Betul tak? Jadi soalan yang betul yang patut dia tanya, Asyairah ni akidah dia ikut Nabi ke tak? Ha, baru betul soalan tu. Jadi kalau ikut Nabi, dia ahli sunnah wal jamaah. Syiah ikut Nabi ke tak? Tak ikut. Maknanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij ikut Nabi ke tak? Tak ikut. Maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan pergi tanya Nabi ikut siapa. Adakah Nabi Asyairah? Adakah Nabi Syiah? Adakah Nabi Wahabi? Kadang betul soalan gitu. Dan sahabat serta imam-imam pak mazhab, kenapa mereka tidak Asyairah? Sebab mereka hidup dulu. Ya, Asyairah ni ingat lagi makna apa? Pengikut pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Masuk akal tak? Orang tu mati dah ikut orang yang hidup kediang pada dia. Tak jadi. Ha, jadi kadang-kadang, batu saya minta, ah deh, orang tak berah ingat kalau saya sebut Wahabi marah eh. Tak percaya tengoklah Facebook saya. Oh, ustaz ni dah habis-habis zikir Wahabi. Hey, zikir Wahabi boleh pahala. Mana pula zikir Wahabi boleh pahala? Oh, bid'ah ustaz ni bukan. Bukan baca zikir Allah Subhanallah, bukan. Makna kata kita terang tentang penyelewengan Wahabi untuk dijauhi, termasuk di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi, baktu boleh pahala. Bukan zikir Wahabi, Wahabi, Wahabi. Oh, tu tak gitu. Kita terang kat mana kesalahan Wahabi supaya orang tak terikut ya, dengan ada orang Wahabi. Ha, jadi tak mungkinlah ya, tak mungkinlah orang yang hidup dahulu ikut orang yang hidup kediam. Jadi orang yang terkena dengan virus fahaman Wahabi ni, saya dok perhati tengok ya, otak dia jadi dok apa cerdik. Dia jadi dok apa boleh mikir molek. Oh, jadi kalau boleh di Terengganu ni jangan ada ikut Wahabi. Sebab orang kata wallahu a'lam, kebanyakan orang Terengganu ni bijak-bijak orang kata. Ya. Sebab wallahu a'lam juga. Dengar-dengar khabar sebab rajin makan kepuk. Jadi kepuk ni banyak ikan, ikan ni banyak protein. Protein ni bagus untuk perkembangan otak. Kila dikatakan begitu, wallahu a'lam betul ke tak. Tapi makanlah ikan sekilo, dua kilo sehari pun kalau kena virus Wahabi jadi tak sedikit juga. Ia jadi jeng, ia jadi sekat, ia jadi sumbat. Salah satunya adalah mereka ni terkeju bila ustaz tu khabar pada 25 hari bulan 6 saya khabar di Perlis. Masa tu berdialog dengan satu orang nama dia Salman Ali, Ustaz Salman Ali ya. Jadi dalam dialog tu saya khabar, saya sebab dia sebut Ibn Tamiyah, dia kata Wahabi pun ada gak terima yang qazah.
antaranya Imam Ibn Taymiyah. Saya kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Oh, gitu pula ya dia. Gitu pula kan dah Ibn Taymiyah hidup pada kurung ke 8. Muhammad bin Abdul Wahab kurung ke 12. Wahabi tu ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Ibn Taymiyah ikut bila dia mati dulu? 400 tahun dia mati baru Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Ha, jadi hak tu pun orang kurang nak cerdik dah nak faham. Ha, jadi sebab itu kita kata Asy'ariyah Maturidiyah ini walaupun sahabat Nabi bukan Asy'ariyah, imam empat mazhab bukan Asy'ariyah, tapi akidahnya tetap sama. Iaitu akidah tanzih. Mensucikan Allah Taala daripada sebarang kekurangan. Tak kan Tuhan kurang, kita manusia okeylah. Manusia ngatuk, manusia sakit, tak? Manusia macam-macamlah. Tak kan Tuhan ngatuk juga. Mana jok orang ini? Oh Tuhan ngatuk hari ini. Tak mungkin. Akal yang sihat tak boleh terima kekurangan pada Allah Ta'ala. Jadi akidah al-sunnah wa jamaah tanzih. Allah tak mungkin kurang dan Allah tak mungkin sama seperti makhluk ataupun makhluk seperti Allah juga tak mungkin. Baik. Jadi minta maaf lah. Hak mana minat fahaman Wahabi itu cuba consider balik. Dalam muzakarah jawatankuasa fatwa MKI ke-106 tahun 2014. Ya. Ni ada Wahabi-Wahabi yang mari dengar dalam Facebook ni. Kita tengok. Dia dah kata sini, saya petik hak mana relevan. Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan aruh perdana atau jumhur ahli sunnah wa jamaah yang diamalkan di Malaysia. Ha, ni kalau kita sempat lagi, kita nak detail-detail sikit ni. Hak ni punca jadi Wahabi ni punah besar. Ha, setakat ia tak ambil waktu ahli arwah, ada orang salah. Yeah. Setakat dia kata dia tak mau baca kunuk ikut muah, ikut umur nak taklid Hanafi ke Hanbali tau. Tapi hak ni tauhid tiga ni siapa dia ni menganggap orang musyrik tu macam orang Islam dan orang Islam pula dituduh sebagai musyrikin. Ini punca besar. Kenapa Wahabi rosak adalah tauhid tiga. Jadi orang-orang hak mengaji pondok apa semua jangan siapa dak boleh hurai kat mana kesilapan tauhid tiga. Bukan silap belaka. Ada bahagian-bahagian tauhid tiga tu betul dak boleh kita tolak. Tapi dalam betul-betul tu ada kerosakan yang serius di situ. Jadi tengok apa muzakarah jawatankuasa fatwa MKI 2014 kata apa? Pegangan kepada tauhid tiga iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat yang dibawa oleh golongan Salafi Wahabi cukup membimbangkan kerana konsep tauhid tiga jelas tidak mewakili konsep ahli sunnah wa jamaah dan seterusnya. Kemudian dia sebut sini ya. Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wa jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran syiah. Nah, lain pada Wahabi, syiah juga adalah satu ancaman kepada ahli sunnah wa jamaah. Syiah serta salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival ahli sunnah wa jamaah. Baik. Jadi saya khabar terang-terang, Wahabi bukan ahli sunnah wa jamaah. Biar orang nak marah pun, rajin dah kena marah. Saya kata begini, ya, Wahabi adalah khawarij di Pulau Pinang. Ada satu jemaah dia marah. Dia kata, ustaz tak boleh kata gitu. Dia cakap kot Pinang. Oh, ustaz tak boleh, tak boleh kata lagu tu. Pasal apa tak boleh kata lagu tu? Tanya dia balik. Pasal Timbalan Menteri Habak kata, Wahabi pun ahli sunnah wa jamaah juga. Timbalan Menteri tahun bila tak tahu lah. Yang penting Timbalan Menteri dia khabar. Jadi saya kata saya ni duduk dalam sejik. Orang tanya saya dalam sejik. Saya mesti jawab ikut hak ulama kata. Takkan saya nak jawab ikut Timbalan Menteri. Betul tak? Timbalan Menteri macam-macam dia boleh kata. Orang politik kan? Kemarin khabar lain, hari ni khabar lain. Itu biasa lah tu. Kita nak khabar hak ulama kata. Ulama kata Wahabi bukan ahli sunnah wa jamaah. Eh, minta maaf lah kalau ada Wahabi yang dengar orang rasa panasan, latar-latar, rasa nak maki hamu. Ya, yeah, minum air ke, selawat ke sikit, ambil wuduk ke. Jangan marah sangat. Tengok apa hak ulama kata. Wahabi menurut ulama Hanafiyah, hak ikut pada Imam Abu Hanifah, Khawarij. Saya tengok dalam kitab, Radul Muhtar ala Duril Muhtar. Dengan jelas disebut oleh Al-Imam Muhammad Amin. Dia terkenal dengan nama Al-Imam Ibn Abidin. Matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ambil tahu khabar terang-terang lalu. Satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab iaitulah golongan Khawarij pada zaman kita. Zaman Al-Imam Ibn Abidin.
Ya. Baik. Jadi saya terus terjemah atas faktor masa. Maka kata pengarang, Khawarij itu mengkafirkan sahabat Nabi, engkau ketahui bahawa ini bukan syarat untuk dinamakan Khawarij. Tengok eh. Wahabi zaman kita ni, kalau kita kata mu ni jangan ikut Wahabi, mu adalah golongan Khawarij. Dia kata Khawarij ikut celah mana? Khawarij ni ia kafirkan sahabat Nabi. Kita tak kafir sahabat Nabi, macam mana mu kata kita Khawarij? Imam Ibn Abidin jawab lama dah. Dia kata tak mesti kafir sahabat Nabi baru jadi Khawarij, tak mesti. Hak kafir sahabat Nabi ni ni Khawarij zaman dulu. Khawarij hak lawan Sayyidina Ali memang dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Wa illa fayakfi fihim. Kalau tak memadailah pada Khawarij ini, mereka itu beriktikad berkeyakinan kafir orang hak dilawan. Orang hak dak aliran dia kira kafir teguh. Kita ahli sunnah wal jamaah dak begitu. Eh, jangan cepat sangat nak kafirkan ahli kiblah. Jangan kerana beza parti politik kita kafirkan dia. Jangan kerana berbeza aliran ya, atau Wahabi, Syiah pun kita tak kafirkan. Cuma kita tak buah pegang macam dia sebab tak betul. Siapa tanpa tangga nak kata Wahabi kafir? Tak. Atau nak pukul rata Syiah kafir? Tak. Mungkin ada segolongan-golongan Syiah yang siapa menuhankan Sayyidina Ali misalnya. Ataupun ia kata Quran yang ada ni bukan Quran yang asli misalnya. Haa, tu jadi kafir ya. Tapi pukul rata Syiah ni kafir belaka, bukan sikap kita. Ya, gitu juga dengan Wahabi, kita jangan sampai mengkafirkan mereka secara pukul rata macam itu. Ya. Jadi, mereka ini keluar sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, pada pengikut anak Abdul Wahab yang keluar daripada daerah Najd. Ya. Nun, Jim, Dal. Najd. Ya. Najd. Tak ada dah dalam petil ni. Ya, kalau nak cari daerah Najd, carilah Riyadh. Ya, buka petil Arab Saudi, cari tempat nama Riyadh. Ha, tempat tu adalah Najd asalnya. Dan mereka ini menguasai dua tanah haram. Ya, zaman Khilafah Utsmaniyah dulu, dia pergi serang apa tu, orang-orang pergi haji dan sebagainya, dia rapah Makkah dan Madinah. Wa kanu yantahiluna mazhab al-Hanabilah, dan mereka ini mengaku kononnya mereka mazhab Hambali. Hak ni cerita di sana lah. Tak mustahil. Hak mari ke Malaysia ni, dia mengaku dia Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, hak tuling dia kata. Set-set hak ni, hak mengaku dia Syafi'i. Tapi dia ikut Imam Syafi'i. Itu ayat dia. Tapi kalau zaman dulu, dia mengaku mazhab Hambali. Sampai sekarang pun ada. Akan tapi apa beza dia dengan Hambali? Iaitu dia yakin bahawa dia saja orang Islam. Dan orang yang berbeza dengan dia, musyrikun. Orang musyrik teruk. Bukan fasikum, orang dosa tau. Musyrik tu, kafir. Nah. Dah kafir jadi mana? Wastabahu bidzalika qatla ahli sunnah. Lalu dia menghalalkan dengan dia dah kafirkan kita tu, boleh bunuh, dia kata. Bahkan bunuh ulama-ulama ahli sunnah dan seterusnya. Baik, saya laju-laju ya. Sebab tak boleh lebih pada waktu asar. Kita nak main asar pula. Asar Terengganu ke apa ya? 428. Dah lama dah. Ni 335 dah dalam sejam lagi. Jadi saya laju-laju eh. Ikut mazhab Maliki pula. Iaitu Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam hasiah kepada tafsir jalan lain ketika menceritakan tafsir ayat Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Eh, ada orang dia buat benda tak molek, benda uduh, tapi dihiasi oleh hawa nafsu dan syaitan, ia nampak benda uduh yang dia buat tu molek. Contoh mudah lah. Macam ke ISIS kan. ISIS ia bang orang noh mayang. Ia semelih orang mucak dua kalimah syahadah. Bagi dia tu jihad. Oh, dia rasa molek. Nah, jadi, kila dikatakan oleh ahli tafsir, hadihil ayatu nazarat fil khawarij. Ayat ni turun menceritakan golongan khawarij. Apa ciri khawarij? Yuharrifuna ta'wilil kitabi was sunnah. Ingat molek eh. Ada orang payah nak terima kata Wahabi tak betul. Dia kata tak betul kan. Saya dengar ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi. Bukan Wahabi. Dituduh Wahabi. Dia orang kalau cakap qala Allah, qala Rasul. Cari ayat Quran. Ayat Quran hadis saja mulut dia. Takkan sesat ustaz orang gini. Jadi kena faham molek. Khawarij bukan golongan yang sesat kerana menolak Quran hadis. Dia tak tolak Quran hadis. Bahkan nampak dia sungguh nak beramal dengan Quran hadis. Sejak dah ada zaman sahabat.
Nah, memang dia orang yang nampak sungguh nak pegang Quran hadis. Penyelewengan khawarij adalah pada tafsir. Bila dia tafsir Quran hadis, bekok. Maksud patutnya maksud lain. Sila tu. Elang ada elang kau. Elang kui tu berbayar. Sila. Bagi pemilik kenderaan PKA 7008. PKA 7008. Kita minta untuk alihkan kenderaan anda dengan segera. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi kita sambung . Kita kena ingat Malik. Penyelewengan golongan khawarij, baik khawarij hak dulu, hak zaman sahabat Nabi tu, hak pergi bunuh Sayyidina Ali dan sebagainya, atau khawarij zaman kita, iaitu golongan Wahabi, bukan dia tolak Quran hadis, tidak. Dia pegang Quran hadis. Tetapi ia salah tafsir. Dengan salah tafsir dia itu, dia menghalalkan darah orang Islam dan juga harta benda. Kama huwa musyarhadul an fi nazairihim, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang, sama perangai khawarij ni, wahum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al wahhabiyah, mereka ini adalah satu puak di tanah Hijaz dinamakan Wahabi. Hok ni hok saya garis buat huruf tebal. Kalau cetakan baru ia buang. Ini pengkhianatan ilmiah golongan Wahabi, hok dak sesuai dengan dia, ada kalanya dia buang, dia hazah. Baik, kemudian mengikut mazhab Syafi'i dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Radil Bid'in Najdi alladhi adalla bihal awam, lampu kepada manusia, penerang kepada kegelapan, pada menolak ahli bid'ah dari najat. Leni Wahabi sedak mulut kata ke kita ni ahli bid'ah sebab apa, zikir ramai-ramai, baca doa berjemaah, ya, tahlil dan sebagainya, selawat selang tarawih, dia cah kita ahli bid'ah. Padahal pengasas gerakan Wahabi itu dinilai oleh ulama sebagai al-bid'i. Dia itu sendiri adalah ahli bid'ah dari Najat. Kenapa ulama Syafi'i menilai bahawa dia adalah khawarij? Disokong oleh hadis-hadis yang banyak yang menerangkan tanda-tanda khawarij, yang menjelaskan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikut mereka adalah daripada golongan khawarij. Antaranya mereka dari Najat. Dan yang kedua, mereka daripada timur. Dan sedia maklum bahawa Najat adalah timur Madinah. Hadis-hadis sahih. Hadis tentang terbitnya tanduk syaitan dari Najat tu, hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi Wahabi tak boleh buat kelok lah situ. Kalau tak, ia buat ni do'ih lah, ni hadis ni tak kuat lah, gini-gitu tau. Tetapi dia nak condemn hadis Bukhari. Jadi katakannya, dia kata, oh tu bukan Najat di tanah Hijaz tu di Iraq sana ni. Dokti tengok kata Wahabi ni, Iraq bukan duduk di timur. Kalau mu nak kata Iraq, dia akan jadi paling-paling tenggara tau. Tenggara ke? Itu salah. Timur laut kan? Nama dah belajar geografi. Timur laut bawah ke atas? Bawah. Tenggara lah. Jadi kalau Iraq, dia belah tenggara. Ambil peta, cari Madinah. Orang putih kata, draw a straight line. Orang Terengganu kata, buat garis lurus daripada Madinah ke timur. Sedang Malik jumpa Riyadh, sedang Malik jumpa Najat, pun nak kena lagi. Sebab ia takut kena atas pada dia. Jadi ulama Syafi'i nampak dah. Ni hadis ni kena ni. Kemudian waqaunu simahum at-tahliq, dan tanda golongan Wahabi ni ia cukur botak pada orang. Dia kata sebab rambutmu rambut zaman syirik, dia kata. Jadi mu dah ikut ajaran Wahabi, balik pada tauhid, mu kena buang rambut zaman syirik. Tu. Hak ni tak ada ahli bid'ah lain, tak ada buat kerja tu. Hanya golongan Wahabi saja at-tahliq ni. Dan itu memang dia mengaku dalam kitab dia sendiri. Boleh cek Ad-Durarus Saniyah juzuk 9. Ad-Durarus Saniyah yang mengumpulkan tulisan-tulisan ulama Wahabi, memang dia mengaku bahawa dia cukup pada orang. Ada hak saya buat garis atas tu. Fanah liku ra'sahu ghamman lahu. Hak dia mengaku Hambali, ulama Hanabilah sendiri hak asli tak mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Musammah bi Rihlatil Hijaziyah dan seterusnya yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nabulisi Al-Hambali, dia kata ini adalah khawarij simahum at-tahliq.
sama macam mazhab Syafi'i saat ni, adalah cukur botok pada orang. Yeah. Dan yang kedua, yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal ausan. Ni ciri khawarij, dia rajin lawang orang Islam sendiri, tapi orang kafir tak cara belum. Dia tak kacau orang kafir, dia tak kacau orang Islam. Baik. Buka fikiran sikit. Semenjak fahaman Wahabi ni bertapak di tanah Hijaz. Ada tak ia perang dengan Israel ke kata kan? Tengok baca sejarah. Iraq rajin perang dengan Israel. Jordan rajin perang. Saya belajar di Jordan dulu. Ada veteran-veteran perang rajin perang dengan Israel. Rajin masuk J Israel. Dah. Libya rajin perang. Apa lagi? Syria rajin perang. Lebanon rajin. Tapi satu tempat ni di tanah Hijaz, semenjak bertapaknya fahaman khawarij moden ni, dia ajing ia perang dengan kafir. Tapi kalau dia jadi launchpad serang Iraq, kalau dia serang Yaman direct, maknanya hak adih khabar tu berlaku pada dia. Jadi sebab tu ulama-ulama dahulu tak ragu-ragu mengkategorikan Wahabi ni sebagai khawarij. Dan dia pun sendiri tulis dalam buku dia. Macam saya kata Ibn Ghannam dalam Tarikh Najat, dia cerita pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan dengan bangga. Dalam Unwanul Majdi fi Tarikh Najat juga dicatatkan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Wahabi kepada umat Islam. Dan ada kan Tok-tok Said di Terengganu yang moyang dia dulu kena bunuh dengan Wahabi. Boleh lah pergi sembang tanya. Malik-malik ada pahamai yang Wahabi bunuh. Sebab bagi dia kita itu kafir. Dan bahkan ini ya, saya dok cerita semua bab nak laju slide ada 223 baru 30 slide dok ni sangat. Sini pula dalam kitab dia, dia kata nak lawan Asy'ariyah ni kadang-kadang kena guna senjata. Bukan saja dengan hujah. Ada kala dia kata waqad yasilul amru ahyanan ila syahri silah. Ada kalanya nak lawan dengan Asy'ariyah dia kata kena menggunakan senjata. Dia ajar orang siapa gini? Nabi ajar ke? Sama-sama Islam suruh bunuh, guna senjata. Okey. Oh ni dalam kitab-kitab dia, dia dia kata Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, ya. Dan dia anggap orang-orang kafir macam ke orang Islam juga. Dan orang Islam, ya, yang kita panggil tok-tok guru kita Sidi, Sayyidi, Syekh Abdul Kadir Jilani, ya. Dia kata hok ni lah sama macam orang musyrik buat dulu. Orang musyrik sembah berhala. Orang Islam sembah Tok Wali, dia kata. Ini perangai. Kitab ni, kitab ditulis oleh Syekh Abdul Wahab sendiri ni. Kashfus Syubahat ni. Ada orang kata, Syekh Abdul Wahab, okey, cuma orang salah faham. Bah, ini buku dia sendiri. Salah faham kan? Okey. Jadi, ciri-ciri Ahli Sunnah Wal Jamaah ni ada pada Afsyalah Maturidiyah dan tidak ada pada golongan Wahabi. Panjang cerita, saya bimbang takut dodang, saya lopak teruh ke ni. Sebab kita nak cerita akidah kan. Ahli Sunnah Wal Jamaah dia adalah penyambung kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata akidah yang sahihah, akidah yang betul, akidah Islam, tak lari lah. Sebab akidah dia tak berubah kan. Pernah dengar tak syariat Nabi kadang-kadang berbeza dengan syariat Nabi lain? Kita rajin dengar kan. Syariat Nabi yang terdahulu ada beza dengan syariat Nabi kita. Akidah boleh tak beza? Dulu zaman Nabi Adam, orang beriman lain. Orang beriman syurga tak ada dulu. Learning baru beriman syurga ada, tak ada. Akidah tidak akan berubah. Semenjak daripada zaman Nabi Adam AS, sampai ke zaman Nabi kita, sampai ke hari kiamat, yang kata orang Islam, gitulah akidah dia. Tak berubah. Baik. Jadi, dalam mempertahankan akidah Nabi SAW ni, jumhurul muslimin Asy'ariyah Maturidiyah menggunakan sistem tauhid sifat 20. Ini salah satu nama dia. Ada orang panggil tauhid sifat 50, ada orang panggil tauhid sifat 68. Yang penting benda sama. Nama je lain-lain. Sementara golongan minoriti Wahabi dia guna tauhid 3. Yang mana sebenarnya akidah Rasulullah SAW. Baik, tengok deh. Antara tauhid sifat 20 dan tauhid 3 biar kita jelas, jangan semabuk. Pertama, kena terima kalau sebagai sistem dua-dua sistem tauhid dua sifat 20 dan tauhid 3 adalah bid'ah. Sebab apa saya kata begini? Sebab ada ramai di kalangan golongan Wahabi
dia larang orang belajar tahid sifat 20, alasan dia adalah bid'ah, kata dia. Tak ada zaman Nabi tauhid sifat 20. Doktor, ya. Kalau tak silap saya di sejik ni, ya, dalam 4-5 tahun lepas, lepas saya bertang, hau paling hau juga. Mari 3 keping soalan. Satu dalam bahasa Arab, satu dalam tulisan Jawi, satu dalam tulisan Romi. Dalam hati saya orang yang sama bahkan dia. Ustaz ku ni ceramah pandai dak bahasa Arab, ya. Oh, ceramah-ceramah ni reti dak baca Jawi. Bukinglah. Rupanya ia sungguh. Saya balik pada ceramah, sampai di rumah masuk WhatsApp tanya, "Dak ustaz, esok kuliah di mana?" Saya kata di Uniza. Ada program jemput mari. Cuma boleh saya tahu siapa dia? Nombor ni saya tak simpan lagi. Dia kata saya hok tanya 3 soalan ni ustaz. Mengaku. Tapi saya boleh terima jawapan ustaz. Salah satu yang ditanya, dia kata, "Tidakkah salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in, tu salafus soleh lah, menolak sifat 20?" Tu soalan dia. Jadi saya jawab mustahil, tak mungkin. Tak mungkin salafus soleh tolak sifat 20. Kalau awak kata salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem pengajian sifat 20, tak tentu. Tapi kalau awak kata salafus soleh tolak sifat 20, jawab bilang sendiri. So, jangan percaya gitu. Jawab bilang. Sifat 20 pertama wujud. Adakah salafus soleh kata Allah tak wujud? Tak mungkin. Adakah salafus soleh kata Allah dulu tak wujud? Kediang-kediang ni baru wujud. Menafikan sifat kidam. Tak mungkin. Tolak sifat bakar. Mana Allah satu masa akan binasa? Tak mungkin. Tolak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mana dia kata Allah sama macam makhluk. Makhluk pun sama macam Allah juga. Tak mungkin. Menolak qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia kata Allah pun berhajat kepada yang lain. Tak. Wahdaniyah, dia tolak, dia kata Tuhan banyak. Tak mungkin. Bilang asasa, tolak sifat kudrah, mana Allah lemah. Tolak sifat iradah, mana Allah terpaksa. Tolak sifat samak, mana Allah tu bekok, tuli. Tolak sifat baksa, mana Allah buta. Tolak sifat kalam, mana Allah bisu. Tak mungkin salafus soleh tolak sifat 20. Cuma dia tak susung. Tak susung, tak ada masalah. Kita learning belajar kan rukun semayang. Hukum semayang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul. Ada tak salafus soleh belajar gitu? Tak ada. Dah salafus soleh semayang tak diri. Tak takbir. Dah mentang-mentang tak ada. Benda ada. Susunan mari ke dia. Agak-agak sahabat Nabi belajar tak macam kita? Ni ikhfa, ni izhar, ni idram bi gunnah, ni idram bila gunnah. Tak ada. Dah kira salafus soleh baca Quran tak betul? Baca Quran molek lah. Makhraj dia betul, panjang pendek dia tepat. Cuma penyusunan tu je mari ke diam. Takkan tak faham. Dah ilmu hadis ada zaman Nabi. Hak ni mutawatir, hak ni ahad, hak ni masyhur, hak ni sahih, hak ni dhaif, hak ni hasan, hak ni pula maudhu', hak ni munqati', hak ni mursal, hak ni mu'dha'. Ni semua istilah bid'ah, tak ada zaman Nabi. Tapi ilmu nak memastikan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memang daripada Nabi sejak zaman sahabat ada dah. Nah, jadi tak ada masalah dah. Bid'ah dari segi penyusunan sama-sama bid'ah. Itu kita tanya dia. Dia kata belajar sifat 20 bid'ah. Dah nak belajar kan? Belajar tahid 3 lah, bagus dia kata. Dah ada tak tahid 3 zaman Nabi? Tengok dia jawab kan? Tak ada kok. Sama-sama bid'ah dari segi penyusunan. Cuma kita tambahnya bid'ah sampai ke isi. Oh, isi pun lain kok daripada hak Nabi ajar. Itu tambah lah. Sebab ingat malik deh. Orang kenal ustaz ku ni, dia pejuang bid'ah hasanah. Oh, pagi tu. Benar je tak berjuang mana. Cuma kita dialog dengan satu orang doktor dulu, Dr. Zaimi, tahun 2016. Tajuk bid'ah hasanah bukan kesesatan. Jadi kita sokong. Dia tak apa nak sokong. Itu je. Nah, tapi bid'ah hasanah tu walaupun kita pertahankan, hanya dalam bab amalan saja. Amalan tak ada zaman Nabi. Kita buat. Tak bercanggah dengan syarak. Boleh lah. Tak. Tapi kalau bab akidah, tak ada bid'ah hasanah. Ingat malak dia. Tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kerana bid'ah makna benda baru. Bid'ah dalam akidah makna akidah kita lain daripada akidah Nabi. Dah ada pula akidah yang lain daripada akidah Nabi itu malak? Tak ada. Ya, bid'ah dalam akidah paling komang jadi dosa besar. Silap-silap, na'udzubillah, boleh jadi kafir terkeluar dari Islam. Jadi kena hati-hati. Tengok dia. Baik. Ada pula orang nak buat dama, nak buat ala-ala kita kata wasati lah, pertengahan. Ya? Jadi dia kata,
hanya beza metod saja. Tak betul eh. Beza antara sifat 20 dan tahid 3, beza siapa pada isi. Tengok. Tahid 3 versi sifat 20 mudah. Kita belajar sifat wahdaniyah bagi 3 juga. Wahdaniyah tu zat mengesakan Allah pada zat. Tak ada lain pada Allah, zat sama macam Allah. Tak ada. Zat Allah terdiri daripada juzuk-juzuk bercantung-bercantung jadi Allah pun tidak. Yang kedua, wahdaniyah tu sifat mengesakan Allah pada sifat. Bererti tak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Bukankah ada ustaz? Allah bersifat sama pendengaran? Tak. Manusia ada juga sifat sama. Sama lah. Tak. Itu namanya ittihadul lafzi dunan makna. Sama hanya pada lafaz. Makna tak sama. Sama Allah Ta'ala tak ada permulaan. Sama kita dulu tak ada. Leni baru ada. Sama Allah tidak perlu kepada alat. Sama kita perlu pada linga. Kalau lahir tak ada linga, tak dengar lah. Sama Allah Ta'ala tidak terbatas. Allah dengar segala yang wujud. Sama kita dalam sejik ni pun dengar, tak dengar. Betul tak? Apatah lagi luas sejik tak dengar tu. Kenapa orang cakap luas sejik? Dan sama kita boleh hilang. Itu yang dalam cerita Piramli lah. Dia kata apa khabar bapak? Buat tepik kapok tu. Sebab sound dia hilang. Jadi sama Allah kekal. Jadi hanya sama pada nama. Dan Allah tidak bersifat dengan dua sifat yang sama. Dua kudrah, dua iradah misalnya. Tak ada. Satu je. Kita banyak kudrah kita. Kuasa kita masa kecil, masa baby lain. Masa kanak-kanak lain. Masa remaja lain. Masa dewasa lain. Biasanya orang paling kuat, remaja dengan dewasa. Lah. Dan hala ketua, hanya jadi turun balik kudrah dia. Iradah memang berubah sama. Kalau kita nak tahun lepas, tahun ni tak berubah. Biasa tu. Kalau kita nak kemarin, kadang-kadang hari ni tidak boleh. Iradah Allah tidak demikian. Wahdaniyatul af'al mengesakan Allah pada perbuatan. Makna dari segi hakikat, tak ada yang wujud atau tak wujud. Tak ada yang hidup atau mati. Tak ada yang sakit ataupun sihat. Tak ada yang boleh makan ataupun lapar. Melainkan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Memang Zahir nampak doktor, we sembuh nyakit tau. Sakit lama dah. Doktor biar ubat, dok dalam 2-3 hari, sihat. Nampak Zahir macam doktor lah sembuhkan kita. Tapi dari segi tauhid, kita kena ingat yang menyembuhkan kita adalah Allah. Kita pening kepala, makan panadol 2 til lega. Zahir panadol lah, we hilang pening kepala. Tak? Hakikat yang we hilang pening kepala adalah Allah. Itu maknanya wahdaniyatul af'an. Apa saja yang berlaku adalah perbuatan Allah. Baik. Selesai. Saya laju lagi. Terus pergi kepada tauhid 3 versi Wahabi. Dia ini kaitan Ibn Tamiyah dengan Wahabi. Ingat malak eh? Ibn Tamiyah bukan Wahabi. Wahabi minat ke Ibn Tamiyah. Wahabi mengidolakan pegangan Ibn Tamiyah. Itu kaitan dia. Ya? Jadi oleh kerana dia mengidolakan, sebagaimana Ibn Tamiyah pegang pada tauhid 3, demikianlah Wahabi juga berpegang pada tauhid 3, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidil asma' was sifat. Dah salah ke bagi 3 ni? Bagi tak salah. Tengok keterangan dia. Yang pertama, tauhid rububiyah ambil daripada perkataan rabbun. Apa makna rabb? Tuhan. Tapi ia membawa kefahaman Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidupkan, mematikan, beri rezeki, ya, sembuh penyakit. Ha, itu maksud rububiyah di situ. Maka kita yakin ini adalah Allah saja. Ya. Jangan kata berlaku tsunami, berlaku gempa bumi. Selah daun jatuh pada pokok. Itu perbuatan Allah. Jadi hak ni betul. Cuma beza nama tak ada masalah. Ha? Kita panggil apa? Ada ingat lagi? Kita hok belajar sifat 20 panggil benda wahdaniyatul af'al, ya. Dia panggil apa? Tauhid rububiyah. Isi dia betul tak? Betul. Betul kita terima. Dan esok ana melain pun. Ya. Tapi hok ni kita tolak. Menurut Ibn Tamiyah, tauhid rububiyah ni ada pada semua orang. Orang musyrik pun ada gak tauhid ni. Maknanya kata apa? Abu Jahal, Abu Lahab, dak. Jiran sebelah rumah kita hok sembah tok rekong, ya. Semua ada tauhid rububiyah. Hak ni kita tolong. Dia kata dia pegang akidah salah. Tanya dia, salah mana yang pernah kata orang musyrik bertauhid? Cuba lagi. Sahabat Nabi mana yang kata orang musyrik bertauhid? Tabi'in mana yang kata orang musyrik bertauhid? Tak ada.
Yang ada hanya Al-Imam Ibn Taymiyah kerana salah faham. Ia pegang pada Quran juga. Ia salah faham misalnya ayat Quran Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Demi sekiranya kamu tanya pada mereka, tanya pada orang musyrik, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi mereka faham, itulah dalil orang musyrik bertauhid. Sebab kalau kita tanya siapa cipta langit bumi, siapa yang pusing matahari dan bulan, ia jawab Allah juga. Ia tak jawab Tok Bekong, ia tak jawab berhala. Ini salah tafsir. Ayat Al-Quran berkenaan bukan dalil kata orang musyrik bertauhid. Situ dah lawang dah. Musyrik orang buat syirik. Macam mana pula orang buat syirik boleh bertauhid pula? Tauhid dari segi rububiyah dah. Ayat Quran saat ini adalah dalil bahawa orang musyrik di dalam mereka tu syirik, mereka tak ada hujah. Orang yang sembah berhala tu, kalau kita secara ilmiah kita tanya dia tak, kamu sembah berhala ni buat apa? Berhala ni kejadikan langit dan bumi. Dia tahu tak betul. Sebab masa dia lahir, langit bumi ada dah. Dia pandai sikit, dia buat berhala. Lepas tu dia pergi sembah. Dia boleh jawab ya. Akhirnya maknanya kalau kita tekang secara ilmiah, orang musyrik terpaksa mengaku Allah yang cipta langit bumi. Adakah dengan pengakuan dia tu dia bertauhid? Sambung ayat tu, fa anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Buka kitab-kitab tafsir, ai ila syirki. Mereka dipalingkan kepada kesyirikan. Sebab taksub ya, ikut taklid buta pada amalan nenek moyang. Wahabi kata sama macam gemung lah. Mu ikut nenek moyang kau. Nenek moyang buat tahlim, buat tahlil kan? Kita ikut nenek moyang ada dalil. Beza. Orang kapi ikut nenek moyang tak ada dalil. Hingga kita tekang dia, mu sembah berhala ni, berhala ke cipta langit bumi? Dia tak boleh jawab. Cuma ia keberatang nak tinggal sebab nenek moyang itu sembah berhala. Itu je. Kita ikut nenek moyang kita buat tahlil, buat itu ini, ada dalil. Ada orang sana. Baik. Yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Ilah makna apa? Tuhan juga. Rob makna Tuhan, ilah makna Tuhan juga. Tapi ilah di sini dia kata Tuhan yang disembah. Jadi konsep tauhid uluhiyah adalah kita itu hanya boleh menyembah kepada Allah semata-mata. Haram lagi syirik sembah lain daripada Allah Ta'ala. Betul tak dia kata gitu? Betul lah. Tak balas dah kalau itu sejelas lah. Mana boleh sembah lain pada Allah Ta'ala? Dia kata sembah batu kayu, sembah malaikat tak boleh, sembah Nabi tak boleh. Ini kita sepakat. Cuma kalau kita tak setuju, atas nama tauhid uluhiyah, dia pertikaikan amalan tawassul. Kita sebut ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, ia pertikai. Ya Allah dengan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya, tak? Ataupun ya Allah dengan kemuliaan kesolehan almarhum Tokku Paluh misalnya, tak? Oh, dia pertikai. Tak boleh kata haram atau dia kata khilaf, ya. Tabaruk pun dia sepitkan hanya kepada Nabi SAW saja, dan istighasah minta tolong hanya boleh dengan orang hidup saja. Hati-hati ya. Ada satu amalan namanya taqiyah, berpura-pura. Ia fahaman lain tapi ia buat lolok macam ahli sunnah juga. Dan taqiyah ni adalah ajaran golongan Syiah. Syiah ajar supaya taqiyah. Siapa pandai taqiyah maknanya agama dia bagus di sisi Syiah. Di sisi kita taqiyah tu nifak, munafik, berpura-pura. Walaupun Syiah secara rasmi mempromosikan taqiyah, tetapi amalan taqiyah ni diamalkan oleh seluruh aliran di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pasti ada berpura-pura. Antaranya Wahabi. Wahabi kalau dia nak boleh tauliah di tempat yang apa, yang tukang interview pegang pada ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia pegang dengan pesan Wahabi, dia tak boleh tauliah. Dia taqiyah lah. Ada kena pendapat ustaz amalan masyarakat baca Yasin malam jemaah. Kalau ikut dia, dia kata bid'ah, tak ada dalil. Dia sebab nak dapat tauliah, dia kata apa salahnya baca Yasin? Dah esok lah malam jemaah, malam Rabu boleh lah ke? Tengok. Akhirnya boleh tauliah. Tapi hak ningsa
InsyaAllah saya tak jumpa lagi ya Wahabi yang sanggup tahqiyah. Apa dia? Al-istighah satu bil abwat. Minta tolong dengan orang mati. Kalau ya Wahabi, otomatik dia akan jawab haram, syirik akbar, syirik besar, mukhrijun anil millah. Orang tu jadi kafir kalau tak tolong orang mati. Dah boleh ham tak tolong orang mati Ustaz? Kalau kita ahli sunnah jamaah tengok pada iktikad dia macam mana. Nak kata boleh gitu mungkin juga tak boleh. Kalau iktikad orang mati tu yang buih bukan Allah Taala tak boleh. Tapi kalau iktikad orang mati pun macam orang hidup juga. Tak boleh buat benda satu sebenarnya. Cuma sebab dia. Ha, tu boleh lah. Nanti kita akan terangkan insya-Allah. Baik, hari ni kita tolak eh. Kita nak bihak rekah je dulu. Tauhidul asma'i was sifat, nama-nama Allah dan sifat Allah. Jadi belajar nama Allah sifat Allah kita tak ada masalah. Masalahnya atas platform asma' was sifat dia pergi pada ayat-ayat yang mutasyabihat yang ada kesamaran, dia ambil makna zahir lalu dia pegang hak itulah makna sebenar daripada ayat mutasyabihat walaupun bercanggah dengan muhkamat. Maknanya apa? Muhkamat kata Allah tak sama macam makhluk. Tiba-tiba atas nama mutasyabihat dia kata Allah seperti makhluk juga. Dia tak kata gitu. Dia tak kata Allah seperti makhluk. Dia kata yadullah makna tangan Allah. Cuma tangan Allah tu tak sama dengan tangan kita. Itu menyamakan Allah seperti makhluk dah. Dia tak rasam. Dia ingat dengan dia kata tangan Allah tu tak sama seperti tangan kita, dia dah lesah masalah. Tak lesah. Selagi mana tangan Allah yang dia maksudkan tu adalah anggota badan, dia sudah menyamakan Allah seperti makhluk. Ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istiwa. Atas waktu masa saya tak lagi panjang lebar sangat. Saya nak ambil kesimpulan je deh. Dalam bab asma wa sifat ni ramai orang keliru. Saya dapat detect ni di Melaka. Lepas saya ceramah, ada seorang tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala?" Oh, gitu soalan dia. Kalau dia menetapkan istiwa bagi Allah, adakah dia jadi kafir? Jadi saya perasan, oh, ni rupanya dalam fikiran dia selama ni. Saya kata, terbalik tuan. Terbalik lah. Yang sebenarnya, tuan boleh jadi kafir kalau tuan menafikan istiwa. Maknanya tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran hadis. Sebab apa jadi timbul soalan macam tu? Sebab dalam kefahaman dia, orang yang bertanya saat ni dan orang-orang yang seumpama dengan dia, yang bagus dalam bab ni adalah Wahabi. Sebab bila Al-Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Wahabi yang terima. Asy'ariyah tak lagu. Asy'ariyah Quran dah kata istiwa, ya kita tolak istiwa. Ha, tu yang dalam pemikiran dia. Ya? Tak, bukan gitu. Ingat balik eh. Baik Wahabi, baik Ahli Sunnah wa Jamaah, dua-dua menerima dan menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala. Tak ada orang tolak. Nak tolak kan ni barang adalah Quran hadis. Tak tolak. Dan dia beza yang jadi balok lah. Bezanya adalah pada apa makna istiwa. Istiwa. Jadi Ahli Sunnah wa Jamaah dalam memaknakan ayat-ayat mutasyabihat, dia akan membawa kepada natijah yang dipanggil tanzih. Tanzih makna mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Okay. Sementara Wahabi yang layak dengan Allah. Apa dia? Tak usah tanya apa dia. Imam Malik marah dah. Imam Malik kata, wassu'alu anhu bid'ah. Duk tanya gana-gana pula. Gana-gana. Allah pun tak boleh bayang gana-gana. Yang penting mempercayai istiwa tu layak dengan Allah tu dah. Itu satu cara. Atau cara yang kedua, maknanya yang Wahabi panas sangat, iaitu menerima makna yang ada dalam bahasa dan tak bercanggah dengan akidah. Istawa ada dalam 14-15 makna. Ha, misal selain daripada istakorro, ya, selain daripada jalasa, ya, ada maknanya apa? Qahara, ada maknanya istaula. Jadi kalau dimaknakan Tuhan menguasai arasy, atau Tuhan dari segi bahasa ada tak? Ada. Makna tu ada. Dari segi akidah salah tak kalau kita Tuhan menguasai arasy? Betul lah. Tuhan kan menguasai segala-galanya termasuk arasy. Ha, jadi ketika itu Ahli Sunnah wa Jamaah boleh menerima makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Ini
yang menunjukkan bahawa makna zahir itu tidak dikehendaki. Anak-anak pelajar, belajar bahasa Arab ada. Boleh tak beri makna perkataan asad? Asad makna apa? Kita tak jawab sarat, tapi dia. Asadun. Mana dia asadun? Bukan asap. Asap tu lain. Asadun. Singa. Ha. Singa adalah makna zahir daripada perkataan asad. Jadi kalau orang agak kata, ra'aitu asadam, kita nak faham kerana, aku telah lihat seekor singa. Dah. Tapi kalau orang Arab tu dia kata, yakhtubu alal mimbar. Aku telah melihat seekor singa sedang berkhutbah atas mimbar. Nak faham? Binatang juga. Binatang mana khutbah atas mimbar? Jadi perkataan yakhtubu alal mimbar tu menjadi dalil, kita kena alih kepada makna lain. Arab biasa. Dalam Quran juga ada yang demikian. Bila nisbah pada Allah Ta'ala, makna zahir tidak dikehendaki. Contoh, ya, dalam Quran Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Nasiyahum tu kalau terjemah makna zahir, Allah lupa. Maka boleh tak kita berdasarkan ayat Quran saat ni, kita kata Allah juga bersifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Ha? Ada tak lupa yang layak dengan Allah? Lupa dengan makna zahir, tak ingat. Betul tak? Dulu kita tahu, tapi tak ingat. Lupa. Adakah layak dengan Allah lupa tu? Tak layak. Maka tak boleh kita kata, berdasarkan ayat Quran, saya berkeyakinan Allah juga lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Tak ada lupa yang layak dengan Allah. Tapi nasiah makna apa? Nasiah, kalau kita buka kitab tafsir, ulama kata, makna Allah tak peduli pada dia, sebab dia masih hidup dulu, dia tak peduli pada hukum hak Allah Ta'ala, dan Allah azab dia. Itu makna nasihat. Bukan Allah lupa dengan erti kata tak ingat. Ada pula Allah cerita makhluk atau Allah tak ingat makhluk dia. Ha. Eh, tapi itu kan takwil. Ustaz, mana boleh takwil ayat Quran? Apa yang kata tak boleh? Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah yang kata tak boleh takwil. Ulama lain terima takwil. Kerana ulama lain faham Quran hadis dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab, dia ada makna yang hakiki, ada makna yang majazi. Makna sebenar dengan makna yang metaforikal. Yeah. Macam orang kata, engkau adalah bulan. Oh, tak kan bulan sungguh. Dah, mu bulan, dua buah atas langit, bulan mana pula? Mana engkau ibarat bulan? Dah. Kan bulan dia ada dia, kawah dia tau. Dia banyak dirawat. Jadi, engkau macam bulan. Dia kata gitu. Ha, jadi, yang menolak majaz dalam Al-Quran adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Sedangkan, uslub Allah sendiri menggunakan majaz, takwil. Contoh, dalam hadis sahih, hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia, Ya Ibn Adam, maritu falam ta'udni. Ya, Al-Qamah Qala Sallam. Wahai anak Adam, aku sakit hari itu, mudah mari ziarah aku. Oh, nak katakan ini. Kalau ambil cara Wahabi, maknanya kita kata Allah sakit dengan yang layak dengan Allah. Soal tanya, sakit dengan yang penting Allah sakit. Eh, jangan gitu. Sakit tu tak layak dah dengan Allah. Ha. Lalu dalam hadis tu, Allah sendiri takwil. Allah sendiri alih daripada makna zahir, marid tu aku sakit, Allah terangkan, marida abdi fulanun. Sakit hamba aku si fulan. Bapa mau nak pergi ziarah dia. Kalau pergi ziarah dia, nescaya mau dapati aku berada di sisinya. No. Kalau nak tafsir zahir kan, kejap Allah doa ta'ala. Kejap Allah ada di sekitar. Dah ada di sisi orang sakit. Tak siapa pergi satu per tiga malang turun ke dunia. Sebab tu, kalau ambil dengan fahaman yang bid'ah, agamanya akan jadi bercanggah. Laukana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kasira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Dia kata Allah turun sungguh. Bila kata langit dunia, satu per tiga malang tu turun ke langit dunia, tu turun sungguh lah. Zat Allah daripada atas ke bawah. Sebab tu mengkata Allah Ta'ala. Dah iyalah. Satu per tiga malang tu arah kosong lah sekejap. Oh, gitu. Dah mengingat satu per tiga malang tu bila? Tidakkah satu per tiga malang itu berlaku setiap detik di alam ni? Kan dunia ni kan berbeza-beza time. Ni time kita duk cakap siang hari ni, ada satu tempat di dunia sedang satu per tiga malam. Lepas tempat lain pula. Maknanya satu per tiga malam tu sentiasa berlaku. Kalau mu nak faham zahir, maknanya tak ada lah Allah Ta'ala.
Allah ada di langit dunia semua, satu per tiga malam semua kan? Tapi tempat lain-lain kan? Sebab tu tak boleh faham zahir. Zahiriyah dalam akidah ni membawa kepada akidah yang batil dan bercanggah dengan kaedah tauhid. Ingat malik dia. Tauhid standard dia kena yakin. Kalau fiqh kita boleh bina atas ghalabatuz zon, berat sangkaan. Jadi, sebab tu kadang-kadang sejik banyak tahun dah mayang kiblat situ. Kita mari pula, dah buat apa kapek sangat gini. Dia kata orang mari ukur kiblat lari sikit. Dah mayang dulu, mayang dulu berdasarkan berat sangka ni. Pada ni berdasarkan berat sangka kita. Lagi Kaabah dah ada depan mata kita, kita tak yakin benarnya. Hanya kita berat sangka je. Tak apalah, bab amalan. Bab akidah tak boleh. Ia kena standard yakin. Bila yakin, dalil mesti qat'i. Qat'i makna yakin juga. Ah. Tak ada ragu-ragu. Takkanlah yang ragu-ragu boleh menunjuk pada yang yakin. Nampak tak? Sebab tu dalam akidah, standard dalil dia qat'i. Dah qat'i apa? Ustaz Quran hadis lah. Kena faham, qat'i ini ada dua sudut. Pertama, subut. Subut maknanya, ia dak ni daripada Nabi. Kalau Quran, qat'i ia subut semua kali. Sebab Quran semua safar secara mutawatir. Mutawatir maknanya, diriwayat oleh perawi yang ramah. Takkanlah ramah-ramah salah belaka. Seorang dua orang mungkin lah. Ni ramah, orang riwayat tak mungkin salah belaka. Itu makna mutawatir. Jadi, Quran yakin, qat'i ia subut. Hadis, hak mana mutawatir, qat'i yusubut. Hak mana ahad, zonni yusubut. Ada keraguan. Waktu ulama kaji, kalau sahih, kemungkinan besar Nabi kata, sebab tu kita beramal. Kalau da'if, kemungkinan tu kecek sikit. Sebab tu beramal dalam skop-skop tertentu saja. Ya? Tetapi dari segi dilalah dua. Eh? Satu subut, satu lagi dipanggil dilalah. Dilalah ni maknanya, lafah ni makna apa? Kedua-dua, Quran dan hadis, boleh jadi qat'i, boleh jadi zonni. Maknanya ada perkataan jelas, tak ada makna lain. Qat'i. Macam nombor misalnya, salah sah. Salah sah tiga, tak ragu-ragu. Tapi kalau buat hari kurung, kadang-kadang makna hik, kadang-kadang makna suci. Suci ke hik, itu jadi kilah. Sebab zonni. Okay. Siapa yang belajar ilmu dilalah, lafaz menunjuk pada makna boleh bagi dua. Satu wuduh, jelas. Satu lagi khofat, kabur. Wuduh ada 4 level. Ayat paling jelas, hak kurang, hak paling jelas sekali, jelas juga, ya. Yeah. Khofat, hak tersembunyi ni pun ada 4 level. Hak paling tak jelas daripada hak tak jelas, namanya apa? Al-mutasyabihat. Tiba-tiba Wahabi wa ari ayat mutasyabihat nak buat dalil akidah. Habislah. Punuh hang situ. Padahal akidah nak kena yakin, ia main dengan hak mutasyabihat. Wa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Itulah golongan Wahabi. Adapun orang yang hati dia bengkok, cenderung pada sesat, maka dia akan ikut hak sama-sama. Padahal hak muhkamah ada, kundang umur kita. Dak hak muhkamah itulah induk ibu pada Quran. Bapa mau tinggal hak muhkamah duk main dengan mutasyabihat? Sebab hati dia ada zaygh. Ada bengkok. Baru slide yang ke-97 daripada 223. Jadi, yakni ke waktu lah. Kan nak mayang so pula, nak ambil air mayang. Kira tutup terus ke, buka pada soalan ke kan? Saya dia pun ada juga kumpul soalan-soalan popular, FAQ. Orang rajin tanya. Dah nak stop lah, sekali lalu. Boleh. Ini antara soalan popular. Kalau Wahabi tak betul, mungkin bising-bising tolak Wahabi dah muat haji ya umrah Mekah tu pula. Ada haji nak dengar orang Wahabi kata gitu. Ustaz tolak Wahabi dah ustaz pergi haji Mekah. La ilaha illallah. Mu faham tak beza Wahabi dengan Mekah? Wahabi tu ideologi, Mekah tu tempat. Dulu Nabi SAW tolak ideologi syirik. Ingat je tak sejarah sirah Nabi? Nabi SAW bahkan Nabi apa pun tolak ideologi syirik. Bila Nabi nak buat haji, Nabi gimana? Mekah juga. Dah haji memang disyariatkan di Kaabah. Masa tu ingat tak? Masa Nabi SAW yang sebelum jadi perjanjian Hudaybiyah tu, asalnya nak buat haji. Masa tu Kaabah
360 berhala ada keliling. Sebab apa Nabi dakwah haji pak lain? Dah memang haji situ. Yang Nabi tolak adalah haji syirik. Bukan tolak Kaabah, bukan tolak Mekah. Mana sejahir-jahir orang musyrikin tak sapa hati nak kata ke Nabi, mu tolak agama syirik, mu haji Mekah apa? Mana pada sudut tu bodoh Wahabi lagi pada orang musyrik zaman dulu. Buat soalan-soalan tak relevan. Memang haji dah umrah Mekah. Kalau haji umrah di Madinah pun bid'ah sayyi'ah. Ha. Soalan nombor 2. Kalau Wahabi tak betul, takkan Arab Saudi terima Wahabi? Macam-macam soalan. Baru ni kawan saya dialog, nak tanya, pelih Wahabi ke tak? Tak apa nak tanya pelih Wahabi ke tak? Pelih ni anak siapa? Orang kampung mana? Pelih ni kan negeri. Dalam negeri tu kan macam-macam orang ada. Wahabi ada, Syiah ada, Ahli Sunnah Wal Jamaah ada, orang Kafir ada, orang Islam ada. Tak? Mungkin tanya pelih Wahabi ke tak? Mana cara nak jawab? Oh, kalau tanya orang, pun boleh tentu kita nak sebut. Sebab dia tak mengaku. Tu kita pelik. Kita kata Wahabi tak betul, dia marah. Bapa kata Wahabi tak betul. Sikit-sikit Wahabi, Wahabi, Wahabi salah, Wahabi salah. Bila kata kita kata ya Wahabi, dia marah pula. Dah Wahabi bagus apa, dia marah. Itu namanya konflik dalaman, konflik jiwa. Dalam-dalam dia nak seorang Wahabi, dia malu kata ya Wahabi. Patut dia bangga. Kalau saya tau, walaupun saya tak cerdik mana, tapi kalau orang kata saya Asyairah, oh mujur lah. Orang boleh tupang nama Asyairah. Asyairah orang bijak-bijak, orang pandai-pandai, ulama-ulama besar. Tak, kita Asyairah ni, Asyairah malu dengan kita. Sebab kita orang biasa-biasa. Tapi kita tak rasa malu sikit kalau orang kata kita Asyairah, Alhamdulillah mujur lah aku masuk Asyairah juga. Biar duduk tepi-tepi tak apa dah. Dia sokong Wahabi. Marah dengan orang haramkan Wahabi. Mu Wahabi. Mu jangan fitnah orang. Fitnah pula. Mu kata Wahabi molek. Hati-hati. Sakit jiwa. Ni saya lagi tanya. Dan kalau Wahabi tak betul, mu ikut Imam Mekah macam mana? Sah ke salat ikut Imam Wahabi? Tengok perangai dia. Dia khabar kita jangan mudah-mudah labelkan orang Wahabi. Betul tak? Senang hati dia label Imam Mekah Wahabi, dia tahu mana. Dia kata Imam Mekah Wahabi tu, dia tahu mana. Kita orang awam, dia tak tahu Imam Mekah tu Wahabi ke, Syiah ke, Ahli Sunnah ke. Kita tengok Zohir lah. Dia mayang sah tau. Takbir betul tau. Tak? Wakak dia betul, baca fatah betul. Ikut lah. Mana kita tahu laki perut dia? Tak? Satu. Yang kedua, katalah kita ni lama duduk Mekah. Kita saing atau imam, kita tahu mana Wahabi. Masih sah lagi kita mayang ikut Ahli Bid'ah. Wahabi ni Ahlul Bid'ah, bukan kafir. Apa hukum beriman ke Ahlul Bid'ah? Makruh. Makruh makna batal ke? Tak sah lagi. Daripada kita kita tak mayang di masjid, rugi lah. Kita pergi mayang. Nah, tapi bukan isu dia. Bukan isu kata, oleh kerana kita tolak Wahabi, maka kita tak boleh ikut Imam Mekah. Selagi mana Zahir mayang dia sah, maka kita ikut. Tapi kalau Imam Mekah batal, takkan kamu nak ikut kau. Ada orang dia dakwi taksub dengan Imam Syafi'i. Jangan taksub dengan Imam Syafi'i, jangan taksub dengan Imam Abu Hanifah. Taksub dengan Imam Mekah boleh. Ada tak ia jumpa dalam kitab fiqh mana? Tak. Misalnya menanggung najis menyebabkan batal solat kecuali kalau yang melakukannya adalah Imam Mekah, maka solatnya tetap sah. Ada tak jumpa gitu? Tak tahu. Dan kalau Imam Mekah batal mufarakah, ada orang zanah, biasa je. Ini macam setok orang umum. Imam Mekah pun nak ikut. Dah mayang dia batal. Kau kena ikut juga. Ngaku akulah batal. Jadi benda simple. Nah? Cuma itulah, orang dah, bila hilang kecerdikan, benda simple pun ia jadi susah. Jadi setakat itulah dengan cara yang sangat ekah. Beberapa soalan popular yang kerap orang bangkitkan bila kita cerita tentang isu ni. Allah Alam. Jadi saya serah balik pada tuan acara majlis. Apa-apa. Jazakumullah khairan jazak yang ucapkan kepada Al-Fadhi Ustaz Sifu'a Abba Zain Tuhan yang lain terus. Semoga apa yang disampaikan itu dapat aku nak berbalik balik sentuh sedikit. Walaupun nah, mayang so, saya tak mayang ni. Saya jamuk tak akhir. Kita akan ambil lagi siri-siri yang akan datang insyaAllah. Dan pihak pengajar juga mengadu-adukan kedatangan tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz yang sudi hadir ke majlis kita pada petang ini. Dan inilah antara semangat hul kepada orang sudah, kita katakan orang yang ada ilmu.